Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah hari ini kita telah menjalani rangkaian kegiatan yang begitu istimewa, melibatkan banyak orang, dari mulai orang tua santri, santri, para sesepuhan, ulama, juga para donatur, ya para wakif, semua datang ke sini. Tentu juga dihadir oleh pembina Tahfiz Rehab Hati Pusat, Ustadz Adi Abdul Jalal, oleh para tim media di Rehab Hati, dan juga ya oleh pembina Proyek Langit Ustadz Soleh Kurniawan. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka peresmian rumah Tahfiz Pesawangan. Masya Allah. Di sini sudah ada 20 santriwati, ya, atau 20 muslimah yang sudah siap menjadi hafizah, yang insya Allah akan menjadi pilar-pilar dalam rumah tangganya kelak. Ya, kami mohon doa. Tempat ini masih penuh dengan keterbatasan. Sungguh hari ini hari yang sangat membahagiakan, hari yang sangat mengharukan. Semoga Allah berikan keberkahan pada semua orang yang terlibat dalam acara hari ini dan dalam rumah Tahfiz ini. Barakallahu fikum. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.